Sudah, Bu, sudah. Sudah, ya. Baik, kita langsung mulai saja. Bapak dan Ibu, terima kasih telah bergabung. Kali ini Aktikom Jabar. Akan mengadakan webinar yang ketiga. Ya, hari ini yang ketiga. Jadi, alhamdulillah kita sudah kedatangan Ibu Cecil Esti Nugraheni. Ibu Cecil ini sekarang dekan di Unpar, dan Bu Cecil akan sharing mengenai optimasi dengan pendekatan hiperheuristik. Kami langsung saja persilakan Ibu Cecil untuk memperkenalkan diri dan memulai sesinya. Oke, terima kasih Bu Adi. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Salam kenal bagi yang belum kenal. Semoga sehat-sehat semua. Terima kasih sudah bergabung, dan saya terima kasih juga kepada Ibu Ayu dan juga Aptikom Jabar yang sudah mengundang gitu, mengundang saya untuk berbagi gitu, tentang riset, tentang kegiatan penelitian yang sudah beberapa saat ini saya dan rekan-rekan di Informatika Unpar laksanakan. Nah, di mana hari ini topiknya adalah tentang optimasi, ya, penyelesaian permasalahan optimal. Permasalahan optimasi dengan pendekatan heuristik. Nah, nanti saya sendiri akan lebih fokus ke sesuai dengan judul di slide saya, optimasi penjadwalan mesin produksi tekstil dengan teknik hyperheuristik dengan berbasis pemrograman genetika. Nah, nanti saya akan menjelaskan beberapa terminologi yang ada di judul tersebut. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Ini saya. Status sekarang saya menikah dengan dua anak. Pendidikan saya lahir dan besar di Solo sampai SMA. Lulus SMA saya pindah ke Bandung untuk melanjutkan studi di Teknik Informatika IPB. Baik program sarjana maupun magister saya selesaikan di Teknik Informatika IPB. Kemudian saya mendapat kesempatan untuk studi doktoral saya di Jerman, di Ludwig Maximilian Universität, itu sampai dengan tahun 2004. Bidangnya sendiri, pada saat S1 saya bekerja dengan sistem pakar, kemudian pada saat magister itu saya mulai masuk ke bidang yang disebut sebagai metode formal, dan itu saya lanjutkan juga sampai dengan S3 saya. Ya, metode formal sendiri adalah metode formal yang digunakan pada rekayasa perangkat lunak, ya. Jadi bagaimana kita memodelkan, membuat spesifikasi perangkat lunak, dan kemudian melakukan verifikasi dengan pendekatan matematis. Nah, pengalaman pekerjaan tidak panjang saya di situ. Sebelum bergabung dengan Unpar di tahun 94, saya bekerja di sebuah konsultan gitu, software house kecil di Bandung, yang namanya adalah Sidi Eka Pratama. Rasanya sekarang sudah tidak ada perusahaan ini. Nah, yang menarik di Sidi Eka Pratama ini sebenarnya dia main bisnisnya itu adalah mesin-mesin, dia menjual mesin tekstil. Kemudian dilengkapi dengan si Sidi Eka Pratama sendiri mendukung dengan software-software yang bisa digunakan untuk proses-proses produksi tersebut. Salah satu di antaranya adalah optimasi penggunaan bahan
pewarna misalnya, ya, kalau ingin menghasilkan membuat kain sekian panjangnya dengan motif tertentu, maka diperlukan bahan warna berapa. Nah, di situ menarik sekali karena AI sudah digunakan di situ, ya, jadi sistem cerdas digunakan di industri. Kemudian ini adalah bidang minat saya untuk penelitian metode formal. Kemudian sistem cerdas ini semua yang berbau-bau sistem cerdas saya masukkan ke situ. Optimasi, machine learning, soft computing, dan terakhir saya mulai mempelajari tentang sistem multi-agen. Nah, ini perkenalan singkat saya. Saya akan mulai masuk ke materi yang ingin saya berikan, yaitu sharing riset tentang optimasi penjadwalan, ya, khususnya masalah penjadwalan dan di industri dengan menggunakan teknik heuristik. Nah, bicara masalah heuristik ini ada beberapa terminologi, ya. Ada yang disebut dengan heuristik, kemudian ada meta heuristik, dan ada yang hyper heuristik. Nah, sebenarnya hubungannya itu apa antara ketiga ini? Saya ingin memberikan sedikit pengantar, sedikit, dan saya bikinnya itu saya usahakan tidak terlalu matematis begitu. Saya akan berpindah dulu. Bapak Ibu, apakah tampilannya berubah? Apakah ada slide ya, Bu? Berubah tidak? Belum. Berubah sih, cuman muka Ibu aja. Oke, maaf bentar. Saya present sesuatu, minta screen. Mohon maaf, saya pikir sudah ini. Oke, okay. Ya, kalau ini sudah? Belum, Bu. Materi masih muka Ibu. Masih muka Ibu ya? Oh, sebentar, Pak. Saya selalu sebentar, kesulitan window. Sebentar, saya. Nah, ini sudah? Masih. Belum, Bu. Masih saya? Masih, Bu. Ini ya. Lagi presenting. Ah, oke. Okay. Udah. Oh, udah. Sudah. Sudah. Sudah, oke. Okay. Bu Heni. Ya? Saya mau nanya dong. Kalau misalkan saya punya pertanyaan, saya tunggu sampai sesi QA-nya atau chat atau boleh langsung potong? Kalau ada pertanyaan? Yes. Ya, silakan saja Pak, bisa cut langsung. Jangan Bapak, Bu. Saya mantan. Mantan murid. Oh, ya, silakan Pak, nanti kalau ada yang belum jelas. Mohon langsung di cut. Dan kalau saya terlalu cepat, tolong diberitahu. Oke. Iya. Masih, Bu. Oke. Saya bisa mulai? Silakan, Mbak Heni, silakan. Oke, ya. Saya yakin sebenarnya Bapak dan Ibu sudah banyak juga yang terjun di bidang ini, ya. Permasalahan optimasi dengan menggunakan teknik heuristik dan juga meta heuristik ini pasti sudah banyak sekali. Nah, oke, saya akan ingin menjelaskan ini karena untuk menyamakan persepsi dan juga sekaligus saya ingin menguji apakah pemahaman saya sejauh ini sudah benar, ya, karena belum tentu juga kita sama persepsinya. Oke, untuk itu saya akan menggunakan sebuah kasus kecil yang sekarang ini lagi happening. Ini topiknya adalah masalah salon, ya, Bapak dan Ibu. Ini WFH ini membuat kita tidak bisa bergerak kemana-mana, termasuk ibu-ibu seperti saya ini nggak bisa ke salon, ya. Rambut sudah semakin panjang, gitu ya. Rambut-rambut putih sudah keluar, dan kalau saya sih terutama rambut saya sudah mulai keriting lagi. Jadi dasarnya saya itu keriting, Bapak dan Ibu, rambutnya. Nah, ini saya biasanya smoothing. Nah, saya mengalami masalah pada saat masa WFA ini. Sehingga kemarin saya, ini kok tampaknya bisa dijadikan contoh. Nah, misalnya ini saya punya sebuah salon kecil di mana saya hanya menyediakan layanan adalah cuci, kemudian potong rambut, dan blow, ya, di style. Nah, di sini ada icon ketiga ini menunjukkan bahwa urutannya harus seperti itu, cuci, kemudian gunting, dan kemudian di blow.
Kalau ada orang tidak mau dicuci, ya dia bisa langsung gunting kemudian style. Kalau dia hanya style saja, dia bisa wash dulu kemudian langsung ke style. Nah, ini karena salon kecil misalnya hanya ada 3 pegawai. Yang masing-masing kerjaannya itu spesifik, ada yang tugasnya adalah mencuci, kemudian ada yang tugasnya hanya menggunting rambut, dan tugasnya yang satu adalah blow atau styling. Nah, misalnya Bapak dan Ibu, ini pada suatu periode waktu tertentu datanglah 5 pelanggan ke salon saya. Ya, ini misalnya customer ID-nya, pelanggannya C1 sampai dengan C5 ini. Kemudian masing-masing punya tujuan yang berbeda-beda. Nah, karena pegawai saya sudah pengalaman, dia bisa mengira-ngira gitu. Oh, kalau rambut segini mah washing time-nya berapa gitu ya. Ini nanti hanya perlu waktu berapa menit untuk memotong dan juga berapa menit untuk blow ataupun stylingnya. Nah, misalnya sebagai contoh ini, ya ada 5 pelanggan masing-masing memerlukan service ini. Yang 0 ini artinya berarti dia hanya datang untuk cuci dan kemudian untuk blow saja. Oke, kemudian permasalahannya ini. Ya, find the order of customers to be serviced, ya, such that the total time needed to process, ya. Untuk melayani semua pelanggan itu yang paling minimal, waktunya berapa? Kalau salon saya hanya menjadikan 3 pegawai masing-masing pekerjaan itu, kemudian diketahui pelanggan dengan kebutuhan seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan ini? Saya ingin waktu pengerjaannya mulai dari pelanggan pertama sampai dengan pelanggan terakhir itu total waktu pengerjaannya yang paling minimal. Ya. Nah, tentu saja pendekatan pertama yang bisa dilakukan, yang paling mudah itu ya sudah, kita cari semua kemungkinan urutannya. Generate all the possible ordering. Ya. Misalnya tadi berdasarkan ID-nya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ini kita hitung, kalau urutannya seperti ini total waktunya berapa. Kemudian dicoba urutan yang kedua, ini saya balik ya. 5, 4, di sini 4, 5. Nah, ini dihitung berapa total waktunya, begitu seterusnya. Semua kemungkinan dicoba, dihitung, dan sampai akhirnya semua kemungkinan urutan ini kita hitung kebutuhan waktunya. Nah, dari sini, kalau semuanya kita sudah tahu waktunya berapa, maka satu di antara atau beberapa di antara urutan, kemungkinan urutan ini, kita bisa menemukan solusinya. Mana sih waktunya yang paling pendek? Dan keunggulan dari solusinya adalah itu benar bahwa memang jawabannya adalah itu. Ya, sehingga pendekatan seperti ini itu akan menghasilkan solusi yang benar-benar optimal dan dia eksak. Nah, pendekatan seperti ini kita orang-orang informatika biasanya menyebutnya dengan exhaustive search, ya, pencarian satu persatu dan menyeluruh. Nah, ini sekarang gini. Ini tadi ada 5 pelanggan, ya. Ini sebenarnya berapa sih, Bapak dan Ibu? Kalau ada 5 pelanggan, urutannya ada berapa kemungkinan urutan? Ya. Nah, ini kalau kita masih ingat rumus dari permutasi kombinasi, ya, sebenarnya jumlah urutannya adalah 5 faktorial. Ini merupakan permutasi 5 dari 5. Semoga saya tidak salah, ya. Nah, oke. Untuk 5 pelanggan, ada berapa itu 5 faktorial? 5 kali 4 kali 3 kali 2, 120 ya, masih kecil lah. Ya. Nah, bagaimana kok pelanggannya itu nanti banyak, semakin besar gitu. Kalau kita orang-orang informatika pasti terus kayak gitu. Nah, gimana ini nanti kalau itu membludak pelanggannya, maka kemungkinan urutan ini juga akan semakin membesar. Ruang solusi kita akan semakin besar. Ya, meledaklah ruang solusi itu. Nah, permasalahan seperti ini termasuk dalam permasalahan optimasi kombinatorial. Ya, urutannya ini nanti akan bertumbuh kombinatoriknya. Nah, untuk permasalahan yang sudah sangat besar, pendekatan exhaustive search ini dirasakan tidak cocok lagi. Ya, kita perlu pendekatan yang lain. Nah, Bapak Ibu, keunggulan dari ini tadi adalah kita bisa mendapatkan solusi yang benar ya, yang eksak. Nah, sekarang misalnya saya ingin lebih cepat, saya nggak mau ngitung satu persatu lah ini. Saya akan menggunakan pendekatan yang lain. Nah, misalnya dari data itu tadi, saya tahu meskipun mereka datang di waktu yang hampir bersamaan,
tapi sebenarnya mereka ada urutan tertentu, ya. Misalnya ini, ya, urutannya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, ini masing-masing customernya tadi. Nah, saya akan membuat urutan dengan menggunakan aturan tertentu. Ya sudahlah, diproses berdasarkan urutan kedatangan. Ya, sesuai dengan waktu kedatangannya dari pelanggan 1 sampai dengan pelanggan 5. Dan ini Bapak dan Ibu nanti bisa melihat di slide, saya dipelajari ini, saya mencoba menggambarkannya dalam sebuah chart ini. Ini biasa disebut dengan Gantt chart. Di sini ada waktu yang diperlukan. Kalau dengan urutan semacam ini, maka total waktunya berapa? Ya. Oke. Apakah ini yang paling optimal? Saya tidak tahu, ya. Mungkin ada urutan yang lebih baik karena ini kan baru satu urutan yang kita coba. Coba kalau ini urutannya dibalik. Bukan yang pertama yang dilayani lebih dulu tapi yang terakhir akan menghasilkan waktu yang lebih panjang ternyata. Nah. Kemudian apakah ini kita tahu bahwa ini yang optimal? Tidak juga, ya. Kita coba urutan dengan menggunakan cara yang lain. Nah, ini dari data kita, dari kedatangan, kemudian customer ID dan seterusnya, kita bisa hitung dari waktu cuci, waktu gunting dan juga waktu stylingnya kita bisa totalkan. Nah, informasi ini kita bisa gunakan untuk membuat urutan yang berbeda lagi. Misalkan berdasarkan dari waktu total pengerjaan. Ya, urutannya seperti ini. Kita hitung lagi. Ya. Coba kalau urutannya ini dibalik. Oh, ternyata lebih panjang. Nah, kita bisa mencoba dengan aturan-aturan yang berbeda-beda untuk menghasilkan ini kemungkinan solusinya. Ya. Nah, kalau dari 4 yang sudah kita coba tadi, ya, berdasarkan urutan kedatangan, apakah terurut kedatangannya atau justru malah terbalik dari total waktu pemrosesannya atau yang terbalik. Ya, ini contoh 4 di mana kita tidak mengenerate semua kemungkinan, tapi kita menggunakan aturan-aturan yang biasa, gitu ya. Itu kan sudah lumrah, gitu ya. Nah, pendekatan ini kita kenal sebagai first come first serve. Yang pertama datang itu yang pertama dilayani. Atau juga FIFO, ya, setara dengan itu. Kemudian last come first serve, ini yang terakhir datang malah pertama kali dilayani. Kalau yang ini tadi berdasarkan waktu, ini saya singkat dengan SPT, biasa disingkat dengan SPT, ya, shortest processing time, waktu yang terpendek yang didahulukan. Kalau ini adalah the longest processing time, jadi waktu yang terpanjang itu yang justru didahulukan. Nah, Bapak dan Ibu, ini teknik-teknik ini yang disebut sebagai heuristik. Nah, kita menggunakan pendekatan heuristik. Kita tidak generate semua kemungkinan. Ya, kita mencoba menjerit beberapa saja dengan aturan-aturan tertentu. Nah, teknik-teknik ini yang disebut sebagai heuristik. Ini saya ambil dari Wikipedia. Ya, apa sih pengertian heuristik supaya definisinya masih agak umum gitu ya. Teknik heuristik, nah, adalah any approach to problem solving or self discovery that employs a practical method. Jadi memang di sini dia tidak menjamin apakah itu memang yang paling optimal. Seperti itu tadi dari 4 itu mungkin saya akhirnya memilih ya sudahlah berdasarkan kedatangan karena dia waktunya yang paling kecil. Padahal kalau kita hitung satu persatu dengan exhaustive search mungkin urutan yang paling optimal bukan itu. Tapi dengan heuristik saya bisa, at least saya bisa mengerjakannya dengan lebih cepat tanpa harus mencari yang mengenerate semua kemungkinan. Nah, makanya di sini ada dia digunakan untuk speed up. Nah, sampai di sini semoga ada gambaran ya heuristik kita bisa sepakat oh, heuristik itu apa? Suatu teknik yang kita bisa gunakan gitu ya untuk menemukan suatu solusi tanpa perlu kita mengenerate semua kemungkinan solusinya. Dan ini biasanya ditemukan oleh orang-orang yang memang dipraktek. Ya, berdasarkan pengalaman seperti ini bisa dilakukan misalnya. Ya. Nah, oke, okay, itu heuristik. Kemudian ini kalau misalnya ya tadi dalam mengenerate urutan, itu yang pertama kan pendekatan yang sebelumnya, itu kan saya, okay, pelanggan pertama kali yang akan dilayani yang mana? Ya, kemudian saya catat. Kemudian yang kedua yang mana, ketiga yang mana, dan seterusnya. Ini sebuah
pendekatan yang berbeda, di mana saya sudah langsung membuat, saya mencoba membuat urutan secara acak. Udah, coba urutannya seperti ini, dihitung. Nah, ini ternyata ada, urutannya ini lebih kecil loh ini, Bu. Ya. Nah, kemudian dari urutan ini, saya melakukan modifikasi dengan cara tertentu ataupun dengan cara, ya pasti bisa juga sembarang sih sebenarnya. Ini anggap saja ini adalah modifikasi dari urutan yang ini. Oh, ternyata waktunya lebih panjang. Coba yang ini, saya modifikasi ini urutannya ini. Ya, kalau ini tadi saya misalnya, ya. Nah, ini dimodif lagi menjadi seperti ini. Hasilnya berapa? Kemudian dicoba lagi dengan mengubah urutannya ini. Nah, apa bedanya ini dengan yang heuristik tadi? Kalau ini kita sudah langsung berangkat dengan urutan ini. Jadi urutan itu tidak di-generate satu per satu. Ya, tapi sudah langsung berangkat, dah coba dengan urutan seperti ini hitung berapa. Ya, nah, pendekatan ini yang menjadi dasar dari pendekatan meta-heuristik. Ya, jadi tidak mengenerate satu per satu, tapi langsung mencari kemungkinan solusinya apa. Justru yang dicari itu adalah solusinya. Kemudian dari solusi tersebut, kita ubah-ubah, kita improve, ya, kita modifikasi untuk menghasilkan solusi yang kita berharap kita bisa menemukan solusi yang lebih baik. Nah, biasanya memang tidak satu per satu seperti ini. Yang lebih umum adalah kita bekerja langsung dengan berangkat dengan sekumpulan urutan populasi ini. Ya, biasanya sebagai disebut sebagai populasi kumpulan dari urutan yang kita bisa di saat awal kita generate secara random. Kemudian urutan-urutan ini secara iteratif kita ubah lagi kumpulan ini. Ya, kalau dari sini misalnya kita bisa menemukan, oh kalau dari populasi ini yang paling baik mana. Kemudian ini kita ubah, ya, dengan urutan yang berbeda gitu. Ya, misalnya ini 3, 2, ini saya balik menjadi 2, 3, dan seterusnya untuk masing-masing urutan. Nah, apakah populasi ini menghasilkan solusi, ada solusi yang lebih baik? Ya. Kemudian kita ubah lagi. Jadi perubahan dilakukan terhadap sekumpulan kandidat solusi ini. Begitu seterusnya dilakukan berulang kali sampai akhirnya kita puas, kita bisa menemukan, oh ya udahlah urutan ini sudah cukup lah, sudah cukup kecil waktu yang diperlukan. Nah, ini adalah meta heuristik yang lebih umum. Ya, intinya dari sekumpulan kandidat solusi ini, kita mencoba mencari kandidat-kandidat solusi yang lain, ya, dengan harapan kita bisa menemukan banyak. Ya, kita banyak bisa menganalisis banyak kandidat solusi. Kemudian yang menjadi masalah itu bagaimana kita mengenerate dari sini ke sini? Apakah sembarang? Nah, itu yang kemudian pendekatannya itu menjadi berbeda-beda, itu menghasilkan banyak sekali nanti klasifikasi dari meta heuristik. Nah, ini definisi lagi dari Wikipedia, ya, meta heuristik adalah higher level procedure of heuristic designed to find, ya, menemukan solusi, generate or select a heuristic. Nah, sekali lagi ini ada may provide a sufficiently good solution. Belum tentu yang terbaik, belum tentu kita bisa menemukan solusi yang eksaknya. Ya. Oke, itu meta heuristik. Kemudian ini ada banyak, Bapak dan Ibu nanti kalau browsing, googling gitu ya, banyak sekali orang yang kemudian membuat, mempelajari meta heuristik dan membuat klasifikasinya. Nah, ada yang menggunakan notasi seperti ini. Ini saya yakin Bapak dan Ibu pasti pernah minimal membaca, mendengar ini, ya. Ada yang biasanya banyak sekali itu terinspirasi oleh alam. Ya. Algoritma genetik, ini yang dulu sangat terkenal itu di awal-awalnya, genetik algoritma, kemudian ada genetik programming, nah ini yang nanti akan saya gunakan. Kemudian ada evolutionary programming, dan seterusnya, ya, dan ini yang kemudian particle swarm optimization, ada algoritma semut, ya. Mengapa ini bisa mengilhami meta heuristik? Karena dia bisa, kan itu ada biasanya dari swarm itu kan kelompok, ya. Itu kita misalnya partikel partikel itu ada banyak dan itu merepresentasikan solusi kita. Kemudian bagaimana partikel itu bergerak dalam suatu ruang gitu, ya.
Nah, itu solusi bagaimana bergerak ya, mendekati solusi yang optimal. Nah, ini gambar ini bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini, tapi ini saya mengambil dari sumber yang berbeda. Ada yang evolutionary algorithm, itu yang seperti genetic algorithm. Ya. Kemudian berdasarkan fisika, fisis, ini ada yang gravitational search algorithm. Ya. Di mana solusi-solusi itu dimodelkan sebagai partikel, kemudian ada gaya tarik-menarik antar partikel tersebut, kemudian dia akan mengubah posisi dari partikel di mana setiap posisi dari partikel itu adalah merepresentasikan sebuah solusi yang lain. Gitu. Kemudian ada, nah ini Bapak dan Ibu ini sebutin referensi yang cukup menarik bagi Bapak yang nanti tertarik bisa explore nanti di sini. Ya ternyata ada bahkan terilhami oleh musik juga. Ya itu ada harmony search, kemudian berdasarkan kimia, ini ada chemical reaction optimization, dan seterusnya. Ya, silakan Bapak dan Ibu nanti explore. Tapi inti dari meta-heuristik ya itu tadi ya. Jadi kita berangkat memang dari kumpulan solusi, kemudian itu yang akan kita ubah-ubah dengan harapan kita bisa mencari atau menemukan solusi yang lain yang lebih baik. Nah, itu meta heuristik. Sekarang yang terakhir, hyper heuristik. Apa sih hyper heuristik itu gitu ya? Nah, tadi dari saya kembali ke pendekatan yang pertama pada saat kita menggunakan heuristik tadi, ya, heuristik yang biasa. Ada first come first serve, last come first serve, shortest processing time dan longest processing time dengan urutan seperti ini dan ini adalah total time-nya. Nah, itu kalau kita tadi dengan masing-masing heuristik ini kita mengenerate urutannya ya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang kalau saya mengurutkan itu tidak langsung customer-nya gitu ya. Tapi saya justru malah bermain dengan heuristiknya. Untuk menentukan pelanggan yang pertama, saya menggunakan heuristik yang pertama misalnya. Ya, ini. Nah, ini H1 menghasilkan urutan yang pertama itu kalau berdasarkan first come first serve, ini tadi hijau kan datang pertama. Ya. Kemudian ini sisa customer yang belum dilayani, saya akan memilih dengan menggunakan H2, misalnya last come, itu tadi yang pink. Nah, kemudian untuk menentukan customer ketiga, saya menggunakan H3, ya, shortest itu yang abu-abu, karena dia tadi hanya gunting. Ya. Kemudian untuk pelanggan yang keempat, saya menggunakan longest processing, ini yang biru. Dan sehingga menyisakan satu yang terakhir ini. Nah, dengan menggunakan urutan heuristik seperti ini, saya menghasilkan sebuah urutan yang mungkin berbeda, yang belum dihasilkan dengan metode-metode sebelumnya tadi. Ya, ini contoh berikutnya. Kalau saya menggunakan urutan heuristik yang berbeda dalam menentukan urutan pelanggan saya, ya. Nah, ini urutannya menjadi berbeda lagi. Bagaimana kalau saya menggunakan urutan-urutan heuristik yang berbeda lagi? Ya, jadi yang saya mainkan justru malah heuristiknya, bukan si pelanggannya itu langsung. Nah, ini menghasilkan ordering yang berbeda dan kita bisa menghitung total waktunya, ya, dan nanti kita lihat mana yang paling optimal, waktunya yang paling kecil. Nah, ini adalah ide atau inti dari hyper-heuristik, Bapak dan Ibu. Ya. Jadi kalau meta-heuristik dan heuristik itu kita langsung bermain dengan permasalahannya, domain permasalahannya di sini, ya instansi permasalahannya langsung harus diselesaikan. Sementara kalau hyper-heuristik itu justru bermainnya adalah di sini, di heuristiknya. Nah, memang nanti timbul permasalahannya bagaimana kita mengenerate ini urutan dari si heuristik yang akan digunakan. Nah, kita bisa menggunakan meta-heuristik tadi. Ataupun heuristik juga dalam mengenerate si heuristik ini, ya, sehingga hyper heuristik itu secara mudah, ya, didefinisikan sebagai heuristik to choose heuristik. Nah, karena dia bermainnya itu tidak langsung ke domain permasalahan, maka dia menjadi lebih bebas,
Ya, ini yang merupakan salah satu keunggulan dari hub heuristiknya. Ya, kalau kita punya domain permasalahan, terus kemudian kita bisa menentukan heuristik-heuristik yang kita bisa gunakan untuk di domain itu, ya, maka kita bisa menggunakannya, si heuristik untuk domain tersebut untuk menghasilkan urutan-urutan atau menghasilkan heuristik yang lebih yang lain maksudnya ya, kita bisa menghasilkan heuristik yang lain. Nah, itu inti dari hyper heuristik. Dan ini meringkas dari semuanya tadi, ya. Kalau kita mempunyai permasalahan, ya sebenarnya kita akan cari permasalahannya itu solusinya ada di sini. Urutan mana sih yang menghasilkan waktu yang paling singkat, begitu kan tadi ya? Permasalahan salon saya. Nah, itu kan sebenarnya suatu permasalahan optimasi. Ya, mana yang paling singkat. Nah, nanti objektif dari optimasi itu bisa macam-macam. Kalau tadi saya melihatnya dari permasalahan mana waktu yang total yang paling singkat. Tapi bisa juga saya ingin supaya pelanggan saya rata-rata waktu tunggunya paling singkat. Nah, itu objektifnya menjadi berbeda lagi, ya. Nah, oke. Okay. Di solution level ini kita bisa menemukan solusi-solusinya dan ini menghasilkan solusi yang terbaik, ya. Nah, meta heuristik dan heuristik itu langsung bermain di sini. Pendekatannya yang berbeda. Heuristik itu adalah mengenerate solusinya, ya. Pelanggan pertama mana yang harus dilayani, kedua yang mana, begitu dilakukan satu persatu. Sementara kalau meta heuristik itu langsung, ya, dia search, jadi dia mencari, bukan mengenerate si solusinya. Ya, langsung berangkat dengan urutan. Ini urutannya, kemudian diubah-ubah dengan cara tertentu. Nah, sementara hyper heuristik ada di ujung sini. Dia mencari urutan heuristik mana yang bisa menghasilkan solusi yang terbaik. Nah, itu Bapak dan Ibu sedikit pengantar. Mudah-mudahan setelah ini menjadi, oh ternyata hanya seperti itu ya, heuristik, meta heuristik, dan hyper heuristik. Semoga nanti bisa terus bisa dikembangkan, ya. Minimal kita bisa mempunyai pemahaman yang sama. Nah, sampai di sini, ntar saya stop sharing dulu. Nah, Bapak dan Ibu, tampilannya sudah berubah? Masih wajah. Sudah, Bu. Apakah ada yang ingin bertanya sebelum saya sharing riset? Karena sebenarnya intinya hanya itu tadi, heuristik, meta heuristik, dan hyper heuristik. Tinggal nanti kita terapkan dalam permasalahan apa, gitu kan ya. Atau kalau enggak, ya. Oh, ada yang mau tanya, silakan. Ya. Bapak dan Ibu. Nah, ini kalau yang hyper heuristik sudah banyak juga yang menggunakan ya? Kalau udah banyak sekali. Ya sebenarnya ini kan ya saya termasuk pemain-pemain yang terlambat juga. Kalau kita googling gitu, browsing itu, topik-topik ini juga masih banyak ya orang menggunakan. Memang terus banyak tuh yang bermain di meta heuristik. Meta heuristik itu perkembangannya luar biasa ya. Jadi kalau yang banyak kali pendekatan terinspirasi oleh suatu hal, kemudian dia mengusulkan sesuatu. Nah, nanti hyper heuristik itu bisa menggunakan apa yang sudah ditemukan memang di meta heuristik. Karena sebenarnya dia kan itu tadi ya, mengenerate urutan heuristik. Ya. Dan itu bisa kita menggunakan teknik si meta heuristiknya. Nah, tentu saja variasi dari teknik hyper heuristik itu ada banyak. Ada yang dia konstruktif, itu terilhami oleh cara kerja heuristik, ataupun dia ada yang improvement terilhami oleh meta heuristik. Biasanya merupakan kombinasi teknik dari meta heuristik yang kemudian diangkat ke level yang lebih tinggi. Begitu, Bu Aye. Wah, baik-baik. Sebetulnya ini ada yang nanya, belum paham meta heuristik katanya. Tapi mungkin lebih baik dicontohkan barangkali ya dengan konkret tadi riset mengenai penjadwalan ya, Bu ya? Iya. Yeah. Oh. Ya sebenarnya meta heuristik itu tadi dia punya apa ya titik awal yang berbeda dengan heuristik ya. Jadi dia langsung berangkat ke solusi seperti tadi permasalahan pengurutan pelanggan tadi. Ya sudah kita mulai membuat urutan-urutan yang sudah kita jadi, kita tentukan urutannya. Pelanggan 3 4 5 1 2 misalnya. Ya. Kemudian kita dari urutan itu kita hitung dan kemudian kita
melakukan perubahan terhadap urutan itu tadi dengan cara tertentu. Nah, itu kalau untuk satu solusi, tapi biasanya metaheuristik itu bermain dengan populasi. Jadi solusi yang kita consider itu tidak hanya satu solusi, tapi kumpulan solusi yang kemudian secara iteratif itu dilakukan modifikasi. Jadi populasinya berubah-ubah gitu, sehingga nanti akhirnya di setiap iterasi itu mana solusi yang paling baik, paling baik, paling baik, dan akhirnya proses itu berhenti setelah ditemukan solusi yang kira-kira bisa diterima. Begitu. Apakah bisa tergambarkan, Ibu? Pak Ibu atau Bapak. Ibu Hersa ya, atau Pak Hersa? Nanti detail-detail bisa diskusi lagi ya, Pak ya? Mungkin juga nanti pas giliran Bu Ahi, itu Bu Ahi bermain di metaheuristik gitu. Nanti. Oke, ini masih ada pertanyaan atau mau dilanjut dulu ya, kita tampung dulu pertanyaan. Jadi masih sekitar heuristik, metaheuristik masih belum begitu terbayang barangkali ya. Perbedaannya di mana, katanya banyak pertanyaan di sekitar sini. Tapi Mbak Heni masih ada satu paparan lagi nih Bapak dan Ibu. Ini kita dengarkan dulu ya. Mudah-mudahan dari contoh itu langsung lebih terbayang. Mbak Heni di-sharing. Okay. Terima kasih Bu Ayi, saya sharing ini yang justru malah sharing riset saya yang saya ingin berbagi dengan Bapak dan Ibu. Sebentar, kenapa saya hilang? Bentar ya Bapak dan Ibu. Nah, apakah sudah berubah? Bentar, ini berarti ya. Ini share. Apakah tampilannya sudah berubah? Mungkin pelan-pelan baru akan muncul. Sudah, Bu. Oke, ya ini tadi saya pada saat memperkenalkan diri, ini yang saya tampilkan, jadi sudah saya lewat saja ya, Bapak dan Ibu. Kembali maaf. Ini topik penelitian yang saya ingin share, optimasi penjadwalan mesin produksi tekstil dengan teknik hyperheuristik berbasis pemrograman genetika. Tadi Bapak dan Ibu kalau masih ingat, genetic programming ini adalah salah satu metaheuristik. Nah, di sini saya teknik hyperheuristik di mana saya berbasiskan pemrograman genetik ini ya untuk menghasilkan heuristik yang baru. Nah, ini sedikit perkenalan. Ini adalah Ibu Lucy, Bu Luciana Abednego ini partner in crime saya dalam riset ini. Kami sudah mulai dari 2013 sebenarnya pada saat kami mencoba gitu ya apply hibah penelitian dari Dikti. Sebenarnya topik ini justru malah berasal dari Bu Lucy karena dia pada saat studi magisternya di bawah bimbingan Profesor Dwi Hendratmo, dia menggunakan hyperheuristik untuk penjadwalan industri baja kalau dengan satu mesin gitu ya, bagaimana menjadwalkan itu. Kemudian pada saat akan apply penelitian itu kita ngobrol-ngobrol, yuk dari Bu Lucy apa, dari saya apa. Nah, itu saya masuk dari pendekatan formalnya ya, dan kemudian itu akan berlanjut Bapak dan Ibu dengan berbagai macam judul ini, tapi intinya tetap optimasi penjadwalan. Dan mulai di tahun 2015 ini kami agak fokus ke produksi tekstil ya. Dan ini yang akan saya share dari hasil penelitian ini. Nah, ini sekilas cakupan dari riset kami. Ya, ujungnya adalah optimasi penjadwalan produksi tekstil. Nah, karena kami di produksi tekstil, kami kan juga harus tahu sebenarnya jenis penjadwalan di tekstil itu seperti apa. Nah, itu kami pada saat awal itu explore. Ada ternyata yang penjadwalannya cukup sederhana seperti yang tadi penjadwalan di salon saya tadi itu. Jadi urutannya itu harus selalu seperti itu. Cuci, gunting, style. Ya, cuci, gunting, blow. Nah, itu yang termasuk di permasalahan flow shop ini. Kalau urutan pengerjaannya bisa berbeda, maka akan masuknya ke job shop. Nah, kemudian ini dispatching rule ini adalah salah satu kumpulan dari heuristik. Apakah itu first in, first out, last in, first out, SPT, RPT, dan semuanya. Ya. Nah, kemudian metaheuristik. Ini sampai saat ini kami masih bermain-main di sini, metaheuristik ini sebagian menjadi topik skripsi dari mahasiswa bimbingan kami, dan kami lebih banyak berada di hyperheuristiknya ini. Nah, terakhir-terakhir kami banyak ke taboo search, ya.
Tapi hari ini yang saya ingin share adalah genetic programming. Kemudian untuk objektif, itu objektif kalau tadi saya yang waktu terpendek untuk memproses semua pelanggan, nah itu disebut sebagai max span kalau di sini dalam konteks produksi, ya, max span. Nah itu objektif itu bisa saja tidak hanya satu, ya. Nah, mengapa kami memilih topik itu, ya? Itu karena dulu motivasinya pada saat kami pelajari itu, industri tekstil merupakan salah satu industri unggulan, lah, ya. Kemudian adanya kompetisi global dan juga termasuk permasalahan yang cukup penting adalah kondisi mesin tekstil itu juga sudah kurang bagus, di mana ini akan mengakibatkan kalau tidak diberikan jadwal yang cukup baik begitu, ya, maka akan boros di bahan bakar gitu misalnya, ya, selain dari waktu pengerjaan. Nah, sehingga di sini ada tantangannya. Kami masuk ke sini efisiensi dari pemakaian mesin. Dan ini kami mencoba menjawabnya dari aspek penjadwalan. Nah, dimana secara umum sebenarnya penjadwalan itu adalah assigning job to machine or human positive time period satisfying some constraint, ya. Begitu sumber dayanya itu terbatas, maka kita harus atur. Gitu kan? Nah, pengaturannya yang seperti apa itu yang menjadi permasalahannya. Nah, kalau di industri tekstil itu sebenarnya ada dua kelompok, ya. Jadi pada dari bahan mentah sampai menjadi kain, nah itu yang justru yang biasanya disebut sebagai industri tekstil. Kemudian dari kain menjadi bahan barang-barang yang siap pakai, ya, itu nanti bisa pakaian jadi, industri aparel dan seterusnya. Nah, kalau industri tekstil ini seperti saya sebutkan tadi itu masuk dalam kelompok flow shop, ya, di mana urutan pengerjaannya itu selalu sama. Dan kami fokus di sini objektifnya adalah max span tadi. Waktu terpendek yang diperlukan untuk memproses keseluruhan job dari job pertama sampai job terakhir. Nah, penelitian ini merupakan penelitian di tahun kedua. Di tahun pertama, kami itu mempelajari semua heuristik-heuristik, bukan semua, ya, banyak heuristik yang digunakan atau yang bisa digunakan untuk permasalahan flow shop ini. Dan kami menemukan beberapa algoritma, beberapa teknik begitu. Nah, dua di antaranya ini Palmer dan Gupta. Ini mempunyai cara kerja yang sangat mirip, ya, nanti kita akan lihat apa itu, ya, menggunakan slope index untuk menentukan urutan job, ya. Jadi heuristik dia itu dia mendefinisikan apa yang disebut sebagai slope, kemudian berdasarkan nilai slope itu dia melakukan pengurutan. Cara kerjanya hampir sama. Nah, kemudian ini bla 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 tadi, ya, karena heuristik itu sifatnya domain spesifik. Ya, begitu permasalahannya berbeda, maka kita itu tidak bisa diterapkan lagi. Nah, kita ingin bermain menjadi yang lebih umum sehingga kita tingkatkan ke hyperheuristik. Oke. Okay. Nah, tujuannya di sini adalah mengembangkan perangkat lunak untuk optimasi penjadwalan produksi tekstil dengan pendekatan hyperheuristik, algoritma Palmer Gupta dan menggunakan teknik pemrograman genetika. Dan ini kami sebut tekniknya adalah GPHH. Kemudian setelah itu kami mengukur kinerjanya, sebenarnya bagus nggak sih GPHA ini gitu, ya. Itu kan harus selalu kita lakukan. Nah, oke, metodologi penelitian standar saja, studi literatur, kemudian kami mengembangkan programnya, melakukan eksperimen, dan melakukan pengambilan kesimpulan. Nah, ini untuk gambaran singkat, ini adalah cara kerja atau dari Palmer dan Gupta. Ya, bagaimana kedua algoritma ini atau teknik ini mendefinisikan slope index-nya ini. Ya, jika diberikan sejumlah job ada dikerjakan oleh sekian mesin, ya, maka dia menghitung untuk setiap job itu kita bisa memberikan nilai slope seperti ini. Kemudian berdasarkan slope inilah diurutkan dari yang paling kecil atau dari yang paling besar. Nah, itu sama, mereka hanya beda dari sisi ini saja. Nah, ini yang ingin saya sharing sedikit, Bapak dan Ibu, pemrograman genetika. Ya, ada algoritma genetik algoritm, nah ini adalah genetik programming. Nah, pemrograman genetika merupakan pengembangan dari algoritma genetika. Kalau genetik algoritm itu kan, kalau Bapak Ibu ingat, ya, itu setiap solusi itu kan direpresentasikan sebagai kromosom, ya. Kemudian setiap kromosomnya itu berisi nilai-nilai tertentu. Nah, kalau di sini, kromosomnya itu berisi sekumpulan program komputer. Ya, itu sebenarnya suatu fungsi. Ya, apakah itu fungsi aritmatik atau apa. Nah, jadi justru itu yang dioperasikan. Nah, cara kerjanya sama saja dengan algoritma genetika, ya, kita generate begitu populasi, menghasilkan satu populasi tertentu, kemudian kita lakukan operasi-operasi genetik.
ya, apakah itu kita crossover ya dengan kawin silang ataupun dengan mutasi. Nah, ini adalah contoh program. Ya, sebenarnya dia adalah fungsi dan biasanya dinyatakan dengan pohon sintaks. Misalnya ada fungsi maksimum antara 1 per x plus 2 yang dibandingkan dengan 2 kali y. Itu dengan pohon biner kan seperti ini ya, Bapak-Ibu, di matematika diskrit kita mempelajari ini. Nah, inilah isi dari kromosomnya itu nanti seperti ini. Kalau ini kita gabung-gabung dengan program-program atau fungsi-fungsi yang lain, itu akan menghasilkan fungsi yang besar begitu ya. Nah, itu yang akan nanti menjadi heuristiknya. Nah, bagaimana operasi kawin silang kalau untuk genetik programming? Karena yang di apa itu kita bekerjakan dengan fungsi-fungsi itu tadi. Maka kawin silang ini kalau kita punya dua induk seperti ini, kita tentukan titiknya, ya, ini yang kita tukarkan. Yang tadinya itu adalah x plus y plus 3 akan dikawinkan dengan x bagi x per 2 plus 3. Nah, kalau kita potong masing-masing di sini, si induk ini, dan kita ubah, ya, kita bisa menghasilkan ini yang berbeda. Mudah-mudahan gambarnya benar. Ya, jadi intinya itu mana yang akan kita ubah, itu kita tempelkan di situ. Nah, sehingga menghasilkan fungsi-fungsi yang berbeda lagi. Ya, fungsi aritmatik yang berbeda. Nah, itu kawin silang. Bagaimana dengan mutasi? Mutasi juga sama sebagai pada prinsipnya. Di bagian mana kita akan memotong itu? Ya, misalnya ini, si X ini saya akan ganti dengan sebuah fungsi yang lain, sebuah program kecil yang lain, masuk ke sini. Sehingga ini menghasilkan sebuah fungsi yang beda lagi. Nah, ini yang kemudian akan dikenakan proses-proses di algoritma genetik. Pemrograman ya, pemrograman genetika. Nah, dengan cara seperti itu kami membuat programnya ya. Nah, untuk tujuan eksperimennya nanti itu sebenarnya terdapat 5 langkah persiapan dari program genetika. Ada beberapa hal yang harus disiapkan. Kita harus menentukan kan dari fungsi itu ada konstanta, ada variabel, ada operatornya begitu ya. Nah, ini kalau dalam konteks permasalahan ini apa? Ini kami menggunakan konstanta itu 1 dan 2. Ini sebenarnya kami pilih ya karena ini sederhana saja. Ya. Dan dua simbol variabel P dan G. Di mana P ini menyatakan slope yang dihasilkan oleh algoritma Palmer dan G ini adalah nanti digunakan untuk menyatakan slope setiap job yang dihasilkan oleh algoritma Gupta. Kemudian untuk operatornya ini adalah operasi operator aritmatika sederhana, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian bagaimana dengan ukuran fitness? Ya, nilai fitness untuk setiap individu dihasilkan dengan mengeksekusi program karena kita sudah menemukan sebuah rumus untuk slope ini tadi ya kan akan masuk kemudian dimasukkan dengan adanya konstanta ini ya dengan operasi ini nanti akan menghasilkan rumus-rumus yang baru sehingga itu kita gunakan untuk setiap job itu nilai slope yang baru ini berapa dan kemudian dilakukan pengurutan sehingga menghasilkan solusinya. Nah, kemudian berapa banyak itu dilakukan, itu kami lakukan pada saat eksperimen. Nah, untuk eksperimen ini kami menggunakan benchmark, sebenarnya ada banyak benchmark. Nah, ini yang cukup mudah begitu ya, dari Thailand. Nah, dia menyediakan kumpulan soal permasalahan, ada 12 kelompok ini, di mana setiap kelompok itu ada beda-beda, banyaknya job dan banyaknya mesin. Dan di setiap kelompok ini ada 10 soal. Sehingga total ada 120 soal. Nah, kami menjalankan itu dengan parameter genetiknya seperti ini. Berapa banyak, berapa besar probabilitas crossover-nya, probabilitas mutasi, dan probabilitas reproduksinya. Ya. Kemudian kita jalankan dengan ini, dengan populasi berapa, ukuran populasinya berapa, ya. Kemudian ukuran populasi awalnya berapa, dan seterusnya. Dan ini adalah hasilnya. Untuk setiap tadi instan kelompok tadi kami coba ya, eksperimen yang pertama itu kan tadi misalnya crossovernya 75% mutasinya 5% ya menghasilkan seperti ini. Di mana di sini yang biru itu adalah benchmarknya. Ini adalah maxpan ke atas ini maxpan waktu yang diperlukan
Ya, di sini benchmark itu yang biru, kemudian ini kalau Gupta dijalankan sendirian, dan ini kalau Palmer dijalankan sendirian, dan ini kalau GPHH. Ya, kita lihat posisinya bagaimana. Semuanya tampak di sini. Ini juga pada saat eksperimen yang kedua, kami ubah parameternya. Dan ini kami ubah lagi parameternya. Kalau Bapak dan Ibu melihat, selalu biru ini berada paling bawah. Dan GPHH itu bisa pindah-pindah, ya. Dia kadang ada yang di bawahnya Palmer dan Gupta, kadang juga beririsan. Dan ini kalau kemudian kami analisis lagi, kesimpulannya seperti ini. Ya, jadi secara umum, meskipun si GPHH itu, ya, teknik yang kami usulkan itu tidak bisa mengalahkan benchmarknya, tapi paling tidak dia memperbaiki performasi dari si Palmer dan Gupta kalau itu dijalankan sendiri-sendiri. Ya, kemudian kami tangkap ada kasus terburuk GBH itu di, ini memang sangat kompleks, permasalahannya 500 cok 20 mesin. Ya. GBH itu selalu menempati posisi yang terakhir. Ya, tapi kalau di analisis lebih lanjut, bahkan benchmark itu juga lebih buruk dibandingkan Palmer dan Gupta untuk besar permasalahan seperti ini. Yang ini kami belum sempat lagi melakukan eksplorasi lebih lanjut. Ya, apakah untuk kasus yang sangat besar, memang justru heuristik-heuristik ini tadi yang performasinya lebih bagus. Nah, itu Bapak dan Ibu, Bu Aye, sharing dari saya bagaimana penyelesaian masalah optimasi penjadwalan mesin produksi tekstil menggunakan hyperheuristik berbasiskan pemrograman genetika. Baik, terima kasih Mbak Heni paparannya tadi dari awal dasar-dasar heuristiknya kemudian langsung diterapkan di sebuah case dalam hal ini optimasi untuk penjadwalan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di chatting Mbak Heni, apakah mau langsung dijawab atau dipaparkan dulu? Tentang meta heuristiknya. Barangkali ya ini sambil Mbak Heni merangkum jawaban barangkali ya, pertanyaannya tadi sebenarnya dari atas ya. Nanti jadi, coba saya scroll ke atas supaya tidak ada yang terlewat. Halo. Ya. Jadi ya ada yang mau ditanyakan Pak, silakan. Iya, Bu. Begini Bu, saya ini ada problem beneran nih. Oh, duh. Jadi gini, di Tenggarong PLTA itu. PLTA Tenggarong ya sama Embalut itu ada masalah di residu batubara. Masalah penjadwalan kedatangan batubara yang masuk ke boiler, kemudian residunya itu bisa nggak diselesaikan dengan metode itu Bu ya? Sebentar, itu tapi kalau mesinnya sendiri ada pengaruhnya nggak Pak, penjadwalan mesin? Jadi semakin cepat mesin itu bekerja residunya semakin banyak atau bagaimana? Atau... Jadi kalau mesinnya itu kan 2 kali 100 MW, ada dua. Oke. Setiap hari itu residunya itu 10 ton batu bara. Apakah kedua mesin dan penjadwalan kedatangan bahan baku batu baranya itu bisa diselesaikan dengan optimasi ini, Bu? Pak, kalau kedatangannya, tapi kan kapasitas mesin tetap ya, Pak, ya? Kapasitas mesin tetap. Tetap. Nah, sekarang kalau kedatangan si itu, kalau dia tidak tepat waktu atau pada saat dibutuhkan dia belum ada ataupun kurang, permasalahannya kan sebenarnya ada di situ juga ya, Pak, ya? Jadi kan kita mesin itu bekerja optimal, gitu ya? Kalau mesin bekerja optimal sesuai kapasitasnya, tapi kan residu pasti akan selalu seperti itu, kan? Iya, residunya selalu ada. Tetap seperti itu, secara apa, dalam bayangan saya secara kuantitas atau volumenya kan pasti segitu. Yang mungkin menjadi bisa diatur adalah kedatangan si bahan bakarnya. Ya, bahan baku batubaranya. Kalau itu bisa diatur supaya si mesinnya itu bisa kerjanya selalu optimal. Gitu bagaimana? Itu mungkin bisa masuk ke situ, Pak. Atau kita misalnya setting supaya residunya itu maksimal berapa? Oh. Lebih itu tertentu atau
Justru, ya Pak, masih bisa sih Pak masuk ke dalam permasalahan ini. Nanti tinggal kita mencari titik mana yang perlu itu dioptimalkan, itu permasalahannya di titik mananya. Enggak, kan untuk di mesin itu bahan baku batu baranya itu kedatangannya enggak boleh terlambat, Bu. Oke, ya. Karena listriknya akan berhenti itu gitu kan. Tapi selalu memang Pak, maksud saya itu sesuai dengan kapasitasnya ya Pak ya. Ya, selalu sesuai dengan kapasitasnya ya. Kalau dia tidak pernah terlambat, dia jalan. Dan kalau dia jalan dengan kapasitas seperti itu, residunya kan pasti segitu ya Pak ya? Iya, segitu, 10 ton. Nah itu mungkin permasalahan menjadi berbeda, bukan di masalah penjadwalannya kalau sekilas saya ini. Tapi bagaimana mengurangi residunya ya? Ya, bisa dipakai teori optimasi enggak residunya itu? Dengan mengatur ulang mesin atau gimana? Nah, saya nggak tahu parameter itu settingan mesinnya bagaimana ya, Pak ya. Itu mungkin bisa kita nanti ngobrol gitu, Pak. Lebih ini. Mungkin saya bisa. Oke. Iya, iya Bu, iya Bu. Kalau sekilas, kalau dia sudah bekerjanya memang seperti itu, residunya memang selalu segitu, berarti atau yang perlu kita tahu residu itu bagaimana dia? Terciptanya residu, apakah itu memang nanti dengan mesin itu bisa diperlukan? Jadi gini, dari pelabuhan itu masuk ke konveyor, dari konveyor itu langsung ke boiler, Bu. Nah, di boiler itu ada dua macam residu, yaitu fly ash dan bottom ash. Nah, kalau yang fly ash itu sudah ada yang ngambil tuh, tapi kalau yang bottom ash yang nggak ada. Nah itu gimana Bu kalau itu? Saya masih belum ini Pak. Itu tadi dua mesin. Ada sih kalau penjadwalan dua mesin ya. Tapi subtasnya ini yang saya perlu tahu juga bagaimana residu itu dihasilkan. Apakah dengan mengubah urutan kerja dari mesinnya itu akan berpengaruh terhadap residu yang dihasilkan atau tidak, itu yang perlu kita lihat lebih dalam, Pak. Karena kalau pada ujungnya residunya itu selalu segitu, dengan bahan baku sekian, residu pasti selalu segitu. Nah, itu bukan permasalahan penjadwalan rasanya, Pak, ya? Jadi itu, ya, kira-kira itu di masalah apa itu, Bu, ya? Ya, optimasinya di proses, mungkin justru malah proses di kimiawinya ya Pak ya, saat bagaimana dihasilkan pada saat pemrosesannya itu ya. Pada saat di mesin bekerja dia menghasilkan residu gitu kan ya. Nah, supaya residunya tidak sebanyak itu, parameternya apa saja? Justru malah diprosesnya karena sepertinya sekilas yang saya tangkap seperti itu Pak. Iya Bu ya. Mungkin saya juga yang belum terlalu paham dengan domain permasalahannya. Iya. Ya. Ya, tapi itu bisa ya Bu ya, dioptimasi ya? Iya ya. Ya. Bisa ya. Apapun jenis optimasinya itu mestinya bisa. Oke, Bu. Ya, makasih Bu ya, makasih. Ya, sama-sama Pak. Jadi Bapak dan Ibu, ini banyak pertanyaan. Kemudian untuk detail Bapak ini berkenan ya kalau dikontak langsung bisa nanti. Oh, silakan. Silakan. Atau lewat email, Bangga. Di chat. Chatnya diberikan di situ ya. Bapak Ibu semoga berkenan. Saya ingin sharing sedikit, melanjutkan detail sedikit dari paparan Mbak Heni supaya kita semua lebih terbayang lagi seperti apa sih algoritma-algoritma yang tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Heni dan bagaimana kalau kita ingin memanfaatkan algoritma itu. Tadi saya sudah percobaan memaparkan, mengirim slide. Sekarang belum muncul ya? Paparannya. Jadi terkait dengan heuristik, meta heuristik, ada beberapa algoritma yang memang
diinspirasi dari alam ya, dalam hal ini adalah dari sistem biologi. Apakah paparan saya sudah muncul? Belum, Bu. Belum juga. Dia mungkin pakai yang window. Jadi tidak bisa entire screen coba. Oke, sebentar ya. Ini soalnya ya, betul. Muncul nggak? Muncul. Muncul ya. Muncul. Baik, sedikit saya Bapak dan Ibu ya, saya untuk melengkapi paparan dari Mbah ini, saya ingin memperkenalkan satu algoritma, tapi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, karena Bapak dan Ibu belum kenal. Saya dari Unpas. Saya ini ada kelasnya Bu Heni ya di Informatika ITB. Kalau Mbah Heni S3-nya ke Jerman, saya di Bandung aja ya. Jadi saya S1, S2, S3-nya di ITB. Penelitian saya banyak tentang RPL, kemudian dari algoritma algoritma inteligensia buatan, dan saya sebetulnya lebih passion ke pemrograman paralel. Tapi kalau pemrograman paralel kelihatannya sepi ya, sepi itu maksudnya tidak kekinian. Orang kalau dengar pemrograman paralel, apa itu gitu ya, beda kalau dengar machine learning, big data, deep learning, wah semua berbondong-bondong ke sana. Saya juga anggota Aptikom ya, jadi di Aptikom saya bersama-sama Mbak Heni, saya membantu mengenai PJJ ya. Kemudian kalau di Aptikom Jabar saya sebagai sekretaris umum, jadi saya mengorganis kegiatan webinar ini. Jadi Bapak dan Ibu juga kalau ada request ingin materi apa, tentang apa, juga bisa ke saya langsung karena saya yang mengorganize kegiatan ini. Saya di Unpas sebagai kaprodi dan saya juga sekarang sebagai reviewer di IABI ya, IABI Indonesian Accreditation Board for Engineering Education, ini bersama Ibu Ayu. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Baheni bahwa banyak algoritma yang berasal dari alam. Saya fokuskan alamnya ini adalah biologi ya. Jadi namanya bio inspired algorithm. Jadi algoritma-algoritma yang terinspirasi dan biologi itu banyak sekali. Tadi Mbak Heni sudah menjelaskan mengenai genetik algoritma. Sebetulnya yang paling paling kekinian, bukan kekinian ya, dari dulu dan sampai sekarang sangat orang lakukan itu menurut saya ya, kalau ingin belajar machine learning itu neural net ya, pemahaman tentang neural net. Lalu ada juga mengenai uncolony optimization, ini juga sangat cocok untuk optimasi. Lalu ada algoritma seperti swarm intelligence, ini juga sangat populer. Partikel swarm intelligence ini kalau kita googling di Google Scholar itu tentang partikel swarm intelligence juga sangat banyak. Ada beberapa algoritma yang kelihatannya nggak terlalu populer, misalnya bee colony itu algoritma yang terinspirasi dari perilaku lebah. Nah, ini belum sepopuler dari uncolony. Intinya, apapun yang ada di sistem kehidupan itu bisa menjadi inspirasi bagi kita ya sebagai pelaku computing computer science untuk dijadikan algoritma. Nah, saya senang sekali dengan sistem imun. Kebetulan agak kekinian ya terkait dengan COVID-19, katanya harus meningkatkan sistem imun. Alhamdulillah, riset S3 saya mengambil inspirasi dari sistem imun dan dijadikan algoritma untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kompleks, dan kebetulan persoalan yang saya pilih adalah persoalan optimasi. Jadi kurang lebih seperti ini alur alur kehidupan kita nih ya. Jadi semuanya bergulir bagaimana sistem biologi, dalam hal ini sistem imun ini, bisa menginspirasi kita, kita jadikan algoritma, kemudian kita selesaikan untuk berbagai persoalan. Jadi ketika saya, jadi kalau Mbak Hen itu using genetic algorithm untuk solving problem dan big problem, ya kalau waktu disertasi saya mau nggak mau harus ke hulu dulu istilahnya, memahami sekilas saja mengenai bagaimana sih sebetulnya sistem imun itu bekerja, kemudian bagaimana sistem cara kerja sistem imun itu menjadi inspirasi, dan kemudian saya gunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan engineering. Dan tidak bisa semua persoalan saya selesaikan, jadi saya baru bisa menyelesaikan persoalan optimasi, dalam hal ini yang kelas dulu TSP, kemudian ada vehicle routing problem, ini semua terkait rute, dan kemudian riset terakhir saya
tentang kombinatorial auction, jadi lelang secara kombinatorial. Jadi ini semuanya persoalan optimasi. Jadi kalau ingin cerita tentang bagaimana sih sistem imun bekerja, sebetulnya Bapak dan Ibu bisa mempelajari sendiri ya di berbagai sumber. Dan kita juga bukan sedang kuliah biologi, dan kita juga bukan seorang dokter yang harus sangat memahami bagaimana sistem imun itu bekerja. Tetapi prinsipnya ada dua ya di dalam sistem imun ini, yaitu sistem imun yang disebut innate immune system. Ini jadi sistem imun kita yang disebut innate ini akan menyerang semua benda asing yang masuk ke kita. Ya, ada lagi yang namanya adaptive immune system. Ini sistem imun kita akan menyerang benda asing yang masuk ke badan kita, tetapi secara spesifik. Dan ini juga akan tersimpan di memori. Jadi Bapak dan Ibu barangkali sudah tahu ya kalau kita pernah sakit cacar, cacar air misalnya, kalau sudah pernah kena sekali, jarang kena dua kali. Jadi kalaupun kena dua kali biasanya ringan. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena semua serangan itu di-recall, disimpan di memori. Di-recall lagi ya pada saat serangan karena itu disimpan di memori. Nah, COVID-19 juga menurut informasi kita terus update ya karena ini virus yang baru tersimpan di memori. Sehingga kalaupun pernah kena sekali, informasi terakhir tidak akan kena lagi. Tapi kita dengar juga ya di Korea kemarin yang sudah sembuh kena lagi gitu. Apakah ini memang bisa terkena lagi atau memang dia sebetulnya belum sembuh? Tapi yang jelas ketika terkena lagi, sistem di memori kita sudah menginformasikan, oh ini virus kemarin nih yang kemarin nyerang saya nih. Ini cara menyembuhkannya seperti ini. Kira-kira begitu yang adaptif. Nah, sistem imun yang adaptif inilah yang menginspirasi algoritma-algoritma yang dikembangkan oleh komunitas ini yang kita sebut dengan artificial immune system. Nah, ini penjelasan tentang adaptif tadi ya, saya jelaskan sekilas saja karena banyak sekali istilah-istilah yang biologi ya, istilah-istilah seperti limfosit ya, kemudian white blood cell. Nah, ini sebetulnya barangkali Bapak dan Ibu kalau ingin lebih detail nanti kita diskusi ya. Nah, jadi sistem biologi yang sistem imun yang diambil sebagai inspirasi itu yang adaptif. Sebetulnya ada video ringkas, tapi untuk mempersingkat pemaparan, nanti saja ya kita diskusikannya. Nah, langsung saja saya cerita bahwa keilmuan yang mengenai adaptasi atau inspirasi sistem biologi ini, khususnya sistem imun, namanya Artificial Immune System atau AIS ya. Nah, ini menjadi bagian dari keluarga AI juga. Ada beberapa tokoh yang mengembangkan artificial immune system ini. Nah, jadi tokoh-tokoh yang bergerak di bidang sistem imunnya ini ada Pak Burnett, Pak Mazinger, ya, kemudian ada Jerner, kemudian dari teori mengenai sistem imun diadopsi menjadi algoritma, inilah tokoh-tokohnya. Jadi ada yang Pak De Castro, Pak Von Zuren, dan semuanya ya. Jadi masih terus dikembangkan. Karena tentang imun sistemnya sendiri teorinya masih terus berkembang, maka kita sebagai orang yang ada di bidang computer science atau computing ini juga bisa terus mengadopsi atau mengambil inspirasi dari perkembangan sistem imun itu. Jadi teori yang paling awal sekali, teori tentang immune network, kemudian clonal selection, kemudian ada yang namanya negative selection, lalu yang terbaru itu danger theory. Jadi di danger theory itu sebetulnya bagaimana sistem imun itu mengetahui keberbahayaan atau ketidakberbahayaan katanya. Nah, danger theory ini menjadi inspirasi algoritma yang namanya dendritic cell algorithm. Ini banyak sekali digunakan untuk security. Karena kalau security itu kan kita harus tahu ini seberapa berbahaya, apakah ada serangannya sangat berbahaya atau tidak berbahaya, itu kita bisa gunakan dendrit cell. Nah, kalau untuk optimasi, ini algoritma yang sangat populer adalah algoritma yang namanya clonal selection. Jadi kalau genetic algorithm itu sebetulnya
paling populer ya di dunia optimasi sepengetahuan saya. Nah, clonal selection ini menginspirasi dari clonal selection teori dan juga dari genetik algoritm. Nah, ini cara teorinya ya. Jadi ini nanti saya jelaskannya detail, terlalu detail barangkali ya. Jadi prinsipnya ketika ada serangan masuk ke tubuh, tubuh itu ada yang namanya B cell ya. B cell itu mengenali ini sebetulnya siapa, kok masuk ke badan ya. Nah, kemudian kalau dia sudah mengenali, dia akan melakukan yang namanya cloning. Cloning itu ibaratnya memperbanyak pasukan ya, agar supaya dia bisa membasmi si antigen istilahnya ya, benda asing yang masuk ke tubuh itu. Jadi prinsipnya clonal selection theory itu adalah bagaimana sel B ya berkloning, di cloning sebanyak mungkin agar dia siap untuk menyerang si benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, makanya ada yang bilang kalau kita sakit terkena virus biasanya sembuh sendiri. Betul, ini karena tubuh kita ini akan berbondong-bondong menyiapkan ketahanan tubuh yang membasmi si virus tersebut. Tapi ada juga virus yang parah ya, itu tidak bisa kita abaikan. Kenapa? Karena si serangannya itu jauh lebih cepat daripada si kloningnya itu sendiri. Jadi cepet-cepetan gitu antara penyerang dan pasukan, mana nih cepet-cepetan, mana yang harus duluan menang gitu ya. Jadi kira-kira sistem tubuh kita tuh seperti itu. Jadi makanya kita selalu dinasihati menjaga kesehatan tubuh, meningkatkan kesehatan tubuh, karena ketika ada virus datang, peristiwa clonal selection-nya ini ya, ketika mengkloning dirinya itu, sel-sel itu bisa menjadi jauh lebih cepat. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini tentang teorinya ya, tentang bagaimana dunia sistem imun saya jabarkan ringkas aja. Nah, kalau sudah jadi algoritma, ini pertama digagas oleh Pak Castro dan von Jobim tahun 2000 ya. Jadi ini algoritma sebetulnya sudah 20 tahun. Tetapi memang selalu kalau saya lihat ya selalu kalah populer dengan genetik algoritm ataupun partikel swarm tadi ya, swarm intelligence itu. Jadi kalau kita lihat dari sisi algoritma sebetulnya sangat mirip dengan genetik algoritm. Di mana kita berbasiskan populasi, kemudian ada evaluasi terhadap populasi itu, kemudian ada seleksi. Ya, jadi kalau populasi itu kumpulan contoh solusi yang random di-generate, kemudian dievaluasi, mana sih dari populasi tersebut yang memiliki solusi terbaik, kemudian diseleksi. Nah, kalau misalnya sudah terseleksi, maka nah, ini kekhasan dari algoritma klonal. Akan dilakukan cloning, kemudian ada yang namanya hypermutation, kemudian diedit reseptor. Nah, edit reseptor ini mengedit kembali populasi yang tadi sudah di-generate, kemudian nanti di replace. Dan ini akan berlangsung di loop ya, beberapa generasi sampai akhirnya kita nyatakan selesai. Nyatakan selesai ini atau stop condition ini bisa saja populasinya semua sudah dicek atau dievaluasi, atau memang optimasi sudah tercapai, atau kita batasi misalnya dengan waktu atau jumlah generasi yang akan di-generate. Jadi sebetulnya sangat mirip dengan genetik algoritm, tetapi keunggulannya ada peristiwa cloning dan tidak memerlukan, tadi Mbak Heni sudah menjelaskan, ada crossover, ini tidak ada ya, tidak ada perkawinan antar kromosom, kalau di sini kita adanya adalah cloning. Nah, kalau clonal selection sebetulnya tidak hanya untuk optimasi ya, di sini ada optimasi yang fungsi optimasi, bisa juga multimodal, ada juga multiobjektif. Clonal juga bisa digunakan untuk learning. Jadi penelitian saya ke depan ini akan menggunakan atau mengkaji bagaimana algoritma ini untuk machine learning. Jadi kontribusi untuk machine learning yang sekarang sangat dibutuhkan. Tetapi belum ya, belum saya mulai. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi dari empat teori tentang sistem imun, dunia artificial imun sistem ini ada empat algoritma besar ya, dan algoritma yang kita gunakan adalah algoritma seleksi klonal. Ini tata caranya, langkahnya,
di sini penggunaannya dalam hal ini untuk TSP. Jadi saya cek dulu untuk TSP, kenapa saya pilih persoalan TSP. TSP itu adalah Traveling Salesperson Problem, karena TSP ini adalah persoalan optimasi yang klasik, selalu dijadikan contoh kasus, dan merupakan persoalan yang sulit, masuk kelas NP-hard, kalau pernah dengar ya, NP-hard problem, dan sifatnya kombinatorial. Seperti apa kombinatorial? Tadi yang dijelaskan Ibu Heni, kalau kita mencari semua solusi, kita generate, ya. Kalau persoalannya kecil, mudah ditelusuri, tapi ketika persoalannya besar, kompleksitasnya akan meningkat secara kombinatorial. Nah ya, nih contoh PTSP ya. Jadi TSP barangkali Bapak dan Ibu sudah tahu semua. Jadi prinsipnya ada titik-titik, dalam hal ini bisa kota, bisa pos ya. Kemarin saya menggunakan kasus untuk pengangkutan sampah. Jadi titik-titik ini saya bayangkan sebagai lokasi untuk mengangkut sampah. Nah, kemudian di persoalan TSP adalah bagaimana semua titik ini terlalui dan kembali ke titik awal. Dan bagaimana supaya titik ini terlalui secara optimal. Optimal di sini bisa saja cost-nya itu berupa jarak, ya, jaraknya yang paling minimum, atau biaya, karena bisa saja jaraknya pendek, tetapi kalau direalisasikan ke kasus yang konkret, mungkin saja jaraknya pendek, tetapi itu jalan tol misalnya ya, atau pendek, tetapi misalnya dia berbiaya. Atau juga bisa jadi kita tetapkan sendiri sesuai dengan kebutuhan. Ya, TSP. Jadi bagaimana sih sebuah persoalan kita selesaikan dengan algoritma-algoritma? Prinsip pertama, kita harus bisa memetakan parameter-parameter. Jadi tadi Pak Saiful ya kalau nggak salah bertanya, bisa nggak tentang residu gitu ya, diselesaikan dengan optimasi. Oh, sebelum kita menyelesaikan dengan algoritma optimasi, kita harus cari dulu parameter-parameter dari persoalan itu. Parameternya apa saja, kemudian kita petakan dengan solusi yang ditawarkan oleh algoritma. Dalam hal ini, algoritma saya adalah algoritma sistem imun. Nah, ini istilahnya adalah, kalau di saya namanya imun engineering ya. Jadi, ini justru yang paling sulit itu langkahnya di sini. Jadi, bagaimana ini solusi yang ditawarkan oleh algoritma, parameternya apa saja. Kemudian, ini adalah dipetakan ke problemnya. Jadi, di dalam hal ini ke problem TSP. Terus terang ini adalah langkah yang krusial, yang sulit. Kalau sudah mendapatkan ini sudah kita petakan, kita sepakati, maka untuk relatif lebih mudah. Kita bisa menggunakan tools atau bisa juga mengenerate sendiri algoritma berdasarkan contoh-contoh yang sudah ada. Tetapi memetakan persoalan dengan solusi itu langkah awal yang harus kita lakukan dengan ketelitian yang tinggi. Nah, ini saya ada tools ya yang bisa saya tunjukkan sekilas saja supaya Bapak dan Ibu lebih terbayang. Toolsnya mudah-mudahan bisa ditunjukkan ya. Mudah-mudahan ini tayangannya ke tools ya. Jadi ini ada tools untuk persoalan-persoalan yang bisa kita selesaikan. Dalam hal ini di persoalan TSP, di tools ini sebetulnya algoritma yang disiapkannya sudah banyak. Ada juga genetic algorithm juga ya. Kemudian ada juga problem optimization. Bapak dan Ibu bisa lihat tayangan toolsnya. Mudah-mudahan bisa ya. Dan ini kasus-kasus yang ada di TSP. Bisa, jadi, bisa. Nah, terima kasih ya. Jadi karena TSP ini persoalan klasik, banyak orang yang sudah berbondong-bondong menyelesaikan dan ini masih terus dikembangkan penyelesaiannya, sehingga sudah banyak data setnya. Di sini ada data tentang kota ya, Bapak dan Ibu. Jadi contohnya ya, misalnya Berlin 52, ini adalah kota-kota di Berlin. Ada 52 kota ya, bahasa ini itu hafal. Titik, maaf ya, titik titik 52 titik di Berlin yang akan kita cari optimasinya. Nah, yang Burma 14 ini paling sederhana ya, hanya ada 14 titik.
kita akan cari bagaimana rute yang paling optimal. Nah, di tools ini juga sudah disiapkan visualisasi. Jadi, di visualisasi ini kita bisa lihat. Kita langsung saja, saya pilih algoritma clonal selection. Lalu ketika saya start, oh ini langsung karena sangat mudah, sehingga optimasinya langsung didapat seperti ini. Jadi yang di sini adalah optimal tour yang sudah didapatkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Ini adalah hasil dari algoritma clonal selection. Jadi optimal tour ini barangkali diselesaikan oleh algoritma yang lain ya, tidak harus algoritma heuristik. Banyak sekali optimasi-optimasi yang bisa diselesaikan dengan teknik-teknik yang lain. Misalnya ini ya, Berlin, saya coba. Nah ini Bapak dan Ibu ya, jadi ketika ini dijalankan, dia mencari rute yang paling optimal. Ini masih mencari ya, dia belum nemu rute yang optimal harusnya yang seperti ini. Kalau kita lihat grafiknya, ini grafik yang tadi seperti ditayang oleh Bu Heni, ini seperti ini, grafiknya terus berjalan. Ini juga ada di log ya, lognya belum selesai. Saya juga bisa stop karena, oh ini nggak selesai-selesai, ya udah saya stop. Ini adalah lognya, hasilnya. Jadi dia akan menceritakan berapa lama dia dijalankan, kemudian optimal yang didapat, skornya atau cost-nya yang didapat seperti ini, dan rute yang diperolehnya seperti ini, dari titik 47 ke titik 43, ya, jadi mungkin 47 itu di sini, dan seterusnya sampai ke titik 23. Ini algoritma seleksi clonal. Kita juga bisa benchmark misalnya dengan genetic algorithm. Kita lihat ya. Jadi ini titik-titik yang tadi didapat, sebelum saya stop, saya clear-kan dulu, kosongkan lagi. Ketika di start, nah dia akan mencari ya. Ini dia mencari segini, rutenya gini bukan, dia mencari rute yang optimal. Nah ini sebetulnya cocok untuk simulasi ya Bapak dan Ibu, ketika kita akan memindahkan rute misalnya untuk traffic, supaya traffic jalanan optimal cost-nya ya, biayanya, baik dari sisi jarak ataupun dari biaya, bisa saja kita gunakan TSP ini. Nah ini berhenti ya. Dia masih mencari, ini grafiknya dia terus berjalan. Ini tools-nya. Jadi tools ini, Bapak dan Ibu jika memerlukan bisa saya share juga. Jadi di sini sudah disiapkan berbagai algoritma ya, yang untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Mungkin yang saya bisa sharing Bapak dan Ibu, karena kita masih ada sesi untuk tanya-jawab. Mungkin itu dulu dari saya kembalikan ke slide ini, saya selesaikan dulu. Saya kembalikan ke presentasi ya. Baik, Bapak dan Ibu, mungkin Mbak Heni, tadi sudah ditanya ya, sudah banyak sekali pertanyaan, barangkali bisa menjadi. Kalau tidak bisa dijawab semua, barangkali Bapak dan Ibu bisa via email ya. Nah, banyak sekali ini pertanyaannya, mau mulai dari mana nih? Oke, tadi ada beberapa yang sudah sempat saya catat ya. Oke, Bu Herla, Bu Herlawati, bagaimana kalau fungsi objektifnya lebih dari satu begitu ya Bu ya? Nah, itu ya berarti harus kita bisa membuat fungsi objektif baru, gabungan, atau kita juga bisa bekerja secara paralel, Bu. Untuk yang solusi ini, sebenarnya fungsi objektifnya yang ini berapa, kemudian kita atur dengan apa strategi kita, mana sebenarnya kalau bekerja dengan lebih dari satu objektif, solusi mana sebenarnya yang bagus. Oh, yeah. Jadi kalau solusinya sendiri kan, sebenarnya itu, online, Bu, ada. Sedang on the way, Bu. Enggak apa-apa sambil mendengarkan dari tadi. Iya, Werla. Ya, apa kabar, Bu? Terima kasih, Bu. Nanti bisa diskusi detail ya, Bu, ya. Oke, baik, Bu. Terima kasih. Ya, kira-kira begitu ya, Bu, ya, prinsipnya. Ya. Iya, baik, Bu. Makasih. Terus tadi Ibu Asti ya. Ibu Asti tanya tentang apakah programnya itu ada. Nah, kebetulan kalau kami itu programnya membuat sendiri, tapi memang tidak punya tampilan yang bagus begitu ya, jadi tidak saya demokan. Tapi semuanya kami kembangkan sendiri pada saat itu. Mulai dari kami mengenerate fungsi-fungsinya itu, jadi bekerja dengan pohon biner untuk membuat
pohon sintaksnya itu juga kami kembangkan sendiri. Kemudian Wela sudah dari Pak Hersa ya, Pak Hersa tadi juga terus bertanya, meta heuristik bisa jadi best solution tanpa perlu lewat hyper heuristik. Oh, bisa jadi, Pak. Karena sebenarnya inti kita dalam mencari atau mengoptimalkan itu kan bagaimana kita bisa mendapatkan solusi yang paling optimal. Dan cara untuk mendapatkan itu ya tidak harus hyper heuristik. Belum tentu hyper heuristik itu lebih bagus. Ya, kalau dengan meta heuristik yang sudah sangat advance, mungkin itu bisa kita, kan sebenarnya kita bermain di ruang solusi begitu ya Pak ya. Nah, bagaimana kita bisa menemukan di titik-titik mana sih sebenarnya solusi itu yang bagus itu. Nah, tekniknya kan bisa macam-macam dengan heuristik tadi, dengan meta heuristik maupun dengan hyper heuristik. Hyper heuristik tadi keunggulannya hanya dia tidak langsung bersentuhan dengan permasalahannya secara langsung. Jadi dia bermainnya justru di heuristiknya. Nah, itu nanti bisa diterapkan untuk domain-domain permasalahan yang lain sepanjang memang heuristik-heuristiknya itu memang sama. Gitu. Itu untuk Pak Ersa, kemudian dari Pak untuk yang meminta bahan rasanya tadi Pak Sol sudah share juga ya. Semoga itu yang terbaru yang tadi memang tertampilkan ya Pak ya. Kemudian dari Ibu Triana. Optimasi penjadwalan untuk SDM, bagaimana menyusun jadwal pengembangan, bagaimana menyusun jadwal ya, ini di sebuah software consultant begitu, kalau tidak salah saya tangkap ya. Nah, ini penjadwalan pengaturan kerja ya, kalau kita di software itu kan ada tahapan-tahapan yang biasanya kemudian terus dilakukan oleh tim-tim tertentu, tapi saya tidak tahu pendekatan pembagian kerjanya bagaimana di software house-nya ini ya, konsultannya ini. Tapi mestinya penjadwalan itu kan bisa dioptimalkan. Penugasannya bagaimana, kapan dia harus mulai siap untuk bekerja gitu. Seperti mirip dengan pada saat penjadwalan proyek-proyek konstruksi itu ya. Orang-orang mesin itu kan juga bermain di situ di penjadwalan supaya pengerjaan proyeknya menjadi optimal. Dan itu mestinya bisa juga diterapkan di perusahaan software juga. Dalam bayangan saya. Ya. Nah, terus dari Pak Asep. Pak Asep bertanya tentang benchmark ya Pak ya. Saya banyak pakai yang dari Thailand, Pak. Thailand. Ada di slide saya tuliskan itu. Nanti Bapak bisa googling itu, nanti akan keluar banyak Thailand benchmark begitu. Nah, dia menyediakan contoh-contoh permasalahan tidak hanya untuk flowchart, tapi juga macam-macam permasalahan penjadwalan yang lain atau permasalahan optimasi yang lain. Mana ya? Bahan sudah dari tadi dari Bapak Iksan ya, Bapak Iksan Romli ini apa? Hybrid hyper meta heuristik. Nah, ini saya malah justru baru mendengar ada hyper meta heuristik. Kalau hybrid itu kan secara instinktif kita melihat bahwa itu gabungan sesuatu ya. Mungkin dia menggunakan lebih dari satu teknik meta heuristik. Kalau yang saya tadi kan hyper heuristik dengan genetic programming. Nah, bisa juga kan hyper heuristik tapi base-nya lebih dari satu meta heuristik. Mungkin itu dalam bayangan saya. Karena sekarang juga banyak penyelesaian permasalahan optimasi itu menggabungkan beberapa meta heuristik. Jadi apakah genetik algoritm kemudian akan diperkuat dengan Firefly algoritm atau dengan meta heuristik yang lain. Dan itu menjadi hybrid meta heuristik. Semoga apa yang saya tangkap ini benar, istilah hybrid hyper meta heuristik. Kemudian untuk Ibu Hartati Atikom, apakah intinya apa itu membuat framework gitu ya? Jadi inti dari hyper heuristik itu adalah dia mengenerate heuristik yang baru. Itu saja sih. Nah, dalam mengenerate itu dia menggunakan berbagai macam satu atau lebih dari satu meta heuristik itu terserah pendekatannya. Bahkan mungkin
tidak juga menggunakan meta heuristik ya. Jadi hanya kita bagaimana melakukan pengurutan atau pemilihan heuristik-heuristik itu sebenarnya sifatnya terbuka karena dia intinya adalah bagaimana kita mengenerate heuristik yang baru dari heuristik yang sudah ada. Ya, jadi tekniknya tidak harus dengan meta heuristik. Itu satu lagi yang sempat saya catat, apakah kita perlu melihat ketergantungan antar variabel. Nah, itu tadi seperti juga Bu Ayim mengingatkan ya, kita kan harus mempelajari menganalisis permasalahannya, parameternya apa. Sebenarnya kalau kita bermainnya dengan meta heuristik lah, itu yang kita create itu kan sudah solusinya. Jadi sebenarnya ketergantungannya itu kan kita sudah tidak bahas pada saat kita sudah menebak, oh bentuk solusinya seperti ini lah. Ya, jadi diproses pada saat menggunakan meta heuristiknya ini setelah kita melakukan analisis antar variabelnya, karena setelah analisis itu dikerjakan kita bisa terus membuat modelnya kan, oh ternyata fungsinya untuk menghitung nilai dari suatu solusinya itu berapa. Nah, kalau sudah di level meta heuristiknya itu sudah ya sudah tinggal kita mengenerate kemungkinan solusinya saja. Rasanya begitu Ibu Ayi, ini beberapa pertanyaan yang sudah masuk, saya mungkin bisa melihat lagi. Mungkin Bu Ayi bisa lanjutkan dengan pertanyaan untuk Ibu Ayi. Boleh, Bapak dan Ibu, ini pertanyaan Ibu Heni sudah ya. Ya. Silakan kalau misalnya masih ingin bertanya juga ya. Kalau yang dari Pak Ade Bastian sudah dijawab Bu Heni, ini set of. Nah, itu kan ceritanya menjadi panjang ya. Mungkin nanti ngobrol tentang buat ya, yaitu kalau tentang optimasi kan menjadi banyak sekali dan sampai sekarang pun itu masih tetap berkembang rasanya Bu Ayi ya, dengan domain permasalahan yang berbagai macam ya. Tapi Pak Adi mungkin bisa membaca tadi yang buku saya share yang terakhir, karena dia itu kalau nggak salah tahunnya relatif masih baru bagaimana dia melakukan studi gitu ya. Sekarang meta heuristik yang ada itu apa saja, kemudian domain-domain permasalahannya yang bisa diselesaikan dengan pendekatan itu. Nah, itu sudah berbagai macam meta heuristik muncul tadi. Ya. Semoga itu bisa bantu. Ya, silakan Bu Ayi. Terima kasih. Ini ada dari Pak Saludin Mu'i, sama ya tadi pertanyaannya ke Mbak Heni dan ke saya, tools ya, tentang tools simulasi yang digunakan. Bapak, karena kami dari komputer komputer science ya, Mbak Heni ya, orang komputer, yeah. Biasanya kita ini konstruksi, jadi algoritmanya kita buat sendiri programnya, meskipun memang biasanya ada yang membantu ya, misalnya dijadikan topik tugas akhir ataupun penelitian bersama dosen muda dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk biasanya kita buat sendiri Pak. Jadi kalau persoalan-persoalan optimasi yang kita hadapi, kita buatkan programnya sesuai dengan algoritmanya. Dan sebetulnya yang tadi yang saya sampaikan, sulitnya itu sebetulnya memetakan dari persoalan ini variabelnya apa, kira-kira bisa nggak diselesaikan oleh algoritma yang ya, kami hadapi ya, mau genetic algorithm atau corner selection tadi. Nah, kalau yang tadi saya demokan itu sudah tools ya, jadi tools yang memang untuk supaya kita belajar supaya lebih terbayang seperti apa sih algoritma-algoritma itu. Toolsnya itu bisa saya share kalau Bapak dan Ibu memerlukan. Nanti tinggal kontak via email. Gitu ya, kalau mengenai simulasi. Jadi kalau ditanya tools-tools yang biasa digunakan oleh, jadi Bapak dan Ibu, optimasi ini kan sebetulnya banyak di teknik industri juga ya. Jadi rekan-rekan saya yang dari teknik industri juga banyak menyelesaikan persoalan yang sama sebetulnya. Misalnya vehicle routing problem. Itu juga menjadi riset teman-teman saya di teknik industri. Tapi mereka fokusnya ke tadi ya, menggali persoalan-persoalan itu dan ketika diselesaikan memang menggunakan tools. Jadi toolsnya apa? Ya saya harus tanya juga ke teman-teman teknik industri ya, sekarang pakai tools apa nih yang lebih memudahkan? Karena kalau kami di informatika, khususnya computer science ya, bidang computing, dimintanya memang bergeraknya di algoritma, ya algoritma dan pemrograman. Begitu ya. Kemudian
Kalau data mau dari Ibu Asti Herliana, terima kasih Ibu pertanyaannya. Karena yang saya contohkan adalah traveling salesperson problem, TSP, karena ini memang persoalan klasik, datanya ada Bu, silahkan ya, bisa diambil, namanya itu TSP Lib. TSP Lib ya, jadi ini kumpulan orang-orang yang berbondong-bondong mencari penyelesaian persoalan TSP. Jadi mereka menggunakan sharing dataset di sana. Kemudian ketika menemukan optimal yang lebih baik, mereka juga sharing. Jadi terus berkembang. Jadi itu namanya TSP Lib. Nanti URL-nya saya juga dapat dari internet dan di open memang. Selain TSP, di sana juga ada Vehicle Routing Problem, VRP ya. Jadi kalau VRP ini sama seperti TSP sebetulnya prinsipnya. Bagaimana kita ini mengoptimalkan, kalau di Vehicle Routing Problem ini sebetulnya mirip dengan TSP. Kalau TSP itu satu sales mengelilingi semua kota atau semua titik kembali ke awal. Kalau di VRP tidak hanya satu salesnya, tapi bisa banyak. Justru yang di dunia nyata seperti itu. Misalnya ya kita sekarang nih semuanya online, e-commerce ini kan online-online dan kita banyak sekali, misalnya saya beli pakai Paxel ya. Nah, Paxel ini ketika mendeliver barangnya dia kan harus mengambil dari titik-titik drop. Kalau Paxel tuh punya locker ya, jadi lockernya itu tersebar di titik-titik tertentu dan dia harus mengambil barangnya. Si orang Paxelnya mengambil barang dan kemudian dia mendistribusikan. Ketika mengambil barang dari locker-lockernya itu, jadi Bapak dan Ibu kalau belum pernah menggunakan Paxel, jadi si Paxel ini menyediakan locker, kita tinggal naruh barangnya itu di locker, nanti lockernya itu akan diambil oleh petugas dan petugasnya nanti dispatch, menyebarkan ke titik-titik tujuan. Nah ini persoalan ini sebetulnya saya lihat multi TSP atau VRP tadi. Jadi bagaimana petugas yang banyak menuju ke loker-loker tertentu dan kembali ke titik awal untuk menyebarkan barang-barang yang ada di loker tersebut. Nah ini nama persoalannya adalah TSP. VRP, maaf ya, jadi VRP. Sama, VRP juga datanya ada, nanti saya tunjukkan. Nah, untuk menyelesaikan persoalan-persoalan optimasi ini tidak harus heuristik. Banyak yang pendekatan matematis juga, banyak juga ya tadi ya seperti di teknik industri menggunakan operational research ya, banyak sekali. Tapi karena kita informatika ya tadi pendekatan yang digunakannya heuristik. Kemudian itu ya tools-nya, kemudian dataset. Kemudian terima kasih tadi yang sudah bertanya. Oh, ini ada Pak Maksi bertanya, silakan dikirim saja di sini. Oh, ini Bu Iin, Bu ini menanyakan judul link jurnal penelitiannya ya. Nah, ini sudah ya memberikan. Sudah. Pak Sandi, terima kasih sudah membantu men-sharing OPT tools ya, itu tools yang tadi saya demokan. Pak Sandi juga sudah membantu men-sharing beberapa hal ya. Terima kasih banyak. Oh, Pak Maksi bertanya, TSP ini Pak, Traveling Salesperson Problem atau Traveling Salesman Problem. Kalau ini kan TND, Transportation Network Design, mungkin TSP yang berbeda ya Pak ya. Tapi memang TSP ini karena problem klasik, penerapannya bisa di berbagai bidang, termasuk juga di network, transportasi dan network. Jadi mungkin tinggal kita telusuri lagi parameter-parameter atau variabel yang ada di persoalan yang lebih khas. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Bahannya ada tambahan? Mungkin Bapak dan Ibu, apakah? Sudah cukup jelas, apakah terlalu rumit ya? Karena memang komputer saya ini
apa ya Mbak ini ya, memang ya bergulung-gulungnya di sini persoalan optimasi, kemudian algoritma-algoritma berbeda dengan yaitu ya dunia IT kan sangat luas, berbeda-beda gitu, ada yang digital marketing lah gitu ya, ada machine learning, AI, ya, berbeda-beda ya. Di kita fokus memang banyak di algoritma. Ya, ya nih Bu Aji, kita berdua nih kan kalau dalam lingkup teman-teman dari apa ya per IT-an itu kita selalu menjawab ah kami orang teori nih. Jadi apa ya dari sisi praktek, dari sisi teknologi kadang kami merasa agak ketinggalan begitu ya. Inilah kami ngulik-ulik algoritma ini kadang kecil satu variabel aja bisa kita ulik-ulik lama gitu ya. Mungkin ya seperti kita orang teknologi memandang orang-orang sains. Mereka tuh ngapain gitu ya? Ngapain sih gitu? Karena tools itu banyak gitu ya, tools yang Bapak dan Ibu bisa menggunakan tools. Tapi karena kami nelitinya di hulu ya Bu Aheni ya. Kontribusinya memang di keilmuan, banyaknya di keilmuan, khususnya algoritma. Gitu. Bagaimana Bapak dan Ibu ada masukan, ada pertanyaan? Atau ada ekspektasi lain, kita persilahkan. Atau mungkin ada yang share juga melakukan penelitian atau sedang bekerja dengan optimasi atau heuristik yang lain, boleh kalau mau ini sekalian share. Ya, sudah. Sudah selesai. Sudah jam 12. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih sekali untuk perhatiannya. Bu, Mbak Eni tuh Bu Triana ingin kontak langsung dengan Mbak Eni, mungkin nanti diperbolehkan ya. Bapak dan Ibu, karena sudah azan juga, barangkali pertemuan hari ini kita cukupkan dulu ya, Mbak Eni. Terima kasih ya, banyak untuk Mbak Eni untuk sharing risetnya. Terima kasih juga untuk para Bapak dan Ibu yang sudah setia dari tadi jam 10 ya. Kemudian mohon izin juga untuk nanti saya sharekan link kuesioner agar Bapak dan Ibu bisa memberi feedback kepada kami termasuk juga mau materi apa yang akan Aptikom Jabar share untuk Bapak dan Ibu. Gitu ya, Mbak Eni, nanti ada kuesioner, Mbak. Insya Allah kita buatkan kuesioner untuk kita. Harapannya materi-materi apa. Jangan lupa, Bapak dan Ibu, hari Sabtu sudah ada agenda. Kita akan bertemu Pak Wisnu, ya. Pak Wisnu akan sharing tentang blockchain. Nah, blockchain juga sangat kekinian, ya. Pak Wisnu ini sedang studi di Perancis, ya, di Universitas Lyon, kalau nggak salah. Lyon, ya, bacanya gimana sih. Nah, sedang studi di Perancis. Dan Pak Wisnu juga ketua PPI Perancis. Jadi Bapak dan Ibu, selain kita dengarkan mengenai blockchain itu apa, Bapak dan Ibu juga bisa bertanya-tanya, bagaimana sih Pak Wisnu kok bisa dapat beasiswa ke sana? Gimana rasanya kuliah di sana ya? Sekarang terlockdown juga ya, Pak Wisnu nggak bisa pulang. Jadi Bapak dan Ibu, hari Sabtu, insya Allah kita, Pak Wisnu minta jam 13. Karena waktu Perancis barangkali kalau jam 10 WIB, di sana belum bangun ya. Jadi jam 13 kalian ngabuburit untuk puasa pertama. Jangan lupa ya Bapak dan Ibu hari Sabtu kita ketemu lagi. Mudah-mudahan masih berkenan bergabung. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Selamat berpuasa juga untuk besok hari. Mohon maaf lahir dan batin dari kami penyelenggara dari Aptikom Jabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditayang juga ya, harusnya berfoto bersama biasanya. Bapak dan Ibu mau menayang itu enggak videonya? Mana sih nayangin semua tuh? Enggak bisa ya. Oke, oh jangan berfoto. Belum pada mandi. Oke, tidak ada barbuk nih, tidak ada barbuk foto bersama. Baik, Bapak Ibu, silakan. Selamat siang. Terima kasih, Bu Ayi.